Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wasalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amin ya rabbal alamin. Akhwat sekalian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, berbagai nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Untuk hal itu adalah maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kekuatan dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang mauḍu' kita, tentang tema kita pada hari ini. موضوعنا اليوم إن شاء الله نتكلم عن قصب السكر. نتكلم عن قصب السكر. كيف ذلك قصب السكر؟ طيب صناعة السكر. صناعة السكر. cara pembuatan gula. الكلمات الجديدة. نخطو أولا إلى الكلمات الجديدة لنفهم النص. لنفهم النص الذي ما بعد ذلك. أغنى يغني. أغنى يغني بمعنى akfa yukfi, bermakna mencukupi ya, tidak membutuhkan, itu aghna yughni. Kemudian yang kedua, aidan. Aidan hadza jamak min ud. Ud hadza lil qasab. Idan aidan lil qasab bermakna ya batang tebu, atau ya batang tebu lah. Al ahmad. Al ahmadu. Al ahmadu hadza jam'u min hamdun, maknahu asam, apa ya, acid ya, asam. Mustaudak. Mustaudak bermakna gudang, gudang, lumbung ya, semua depot, hadza mustaudak. Qashun. Qashun hadza bermakna jerami. Qashun bermakna jerami. Assaratun. Assar bermakna gilingan tebu. Assara. Assarah naqul aidan gilingan tempat, pun tempat gilingan buah-buahan ya, jus ya, atau alat pembuat jus atau alat pembuat sari. Nah, karena kita berbicara tentang sina'atu sukar ya, bagaimana cara membuat apa namanya, cara membuat gula, maka kita katakan gilingan tebu. Asara ya'siru. Asara ya'siru artinya memeras gitu ya, memeras dan yang lain. Kemudian khazanun. Khazan hadza bermakna keran, tangki atau reservoir dan yang lain-lainnya. Kemudian sa'ilun ghairu jamidin. Sa'il hadza bermakna yang mengalir ya, sa'il ghairu jamidin, tidak kaku, tidak itu. Tidak beku ya. As-safi. As-safi hadza bermakna jernih. Mahlul fil kimia. Mahlul fil kimia bermakna larutan ya, dalam kimia. Naqiyun. Naqiyun bermakna murni. Misfat bermakna filter. Misfatun bermakna filter atau saringan dan yang lain. Taib. Kemudian hunaka hiwar baina Salim wa khalihi. Baina Salim wa khalihi. Salim arju an tasifa li ma ra'aitahu fi masna'i sukkar ya khali, faqad kuntu atamanna an azura ma'aka masna'a sukkari li ara bi'aini kayfa yusna'. Salim qala, Salim madha arju an tasifa li ya khali ma ra'aitahu fi masna'i sukkar. Aku berharap engkau mensifatiku apa yang engkau lihat di pabrik gula. Cobalah paman ya, tolonglah bagaimana pembuatan gula tersebut wahai paman, katanya. Faqad kuntu atamanna an azura ma'aka. Ya, aku sudah berharap kali pergi sama kamu. Ya.
أن أزور معك مصنع السكري لأرى بعيني كيف يصنع. Ya, aku pengen kali pergi bersama kamu di ke pabrik gula agar aku bisa lihat langsung bagaimana cara pembuatan gula tersebut. Kemudian khal sa'asifu laka ma ra'aitu. Oke, baiklah. Aku akan mensifati kamu apa yang aku lihat. Walau anna hadzal wasfa la yughnika 'an ziyaratil masna. Walaupun setelah disifati ya kamu enggak berhenti untuk terus meminta mengunjungi pabrik gula katanya. Li'annahu laysa man ra'aka man sami'a. Karena tidak sama antara orang yang melihat dengan orang yang mendengar. Kalau orang yang mendengar nih kurang puas. Dia kalau melihat langsung okay, baru mantap. Kemudian Salim mengatakan, "Madza ra'aita ya khali?" Apa yang kau lihat wahai pamanku? Kemudian Al-Khal mengatakan, "Ra'aitu sayyarati tahmilu 'idan al-qasabi min al-mazari'i wa tad'uha fil masna'." Aku melihat banyak sekali mobil-mobil yang membawa batang tebu dari ladang-ladang dan meletakkan batang tebu tersebut di pabrik. Tamurru aidanul qasabi fi majran tawilin yasiru bil kahruba fayazilu anhal qashu. Kemudian batang tebu tadi lewat di tempat ya, di tempat apa namanya, ada di tempat yang berjalan yang panjang, artinya nih kalau mesin berjalan ya, mesin berjalan ada seperti apa namanya, kayak seperti tali gitu ya, atau seperti karet ban yang dia memang jalan dia. Yasiru bil kahruba, yang berjalan dengan listrik. Fayaziru anhal qash. Kemudian ya jerami-jerami kulit-kulitnya itu dihilangkan darinya. Summa tamurru ba'da zalika fi 'assaratin ta'sirul 'idan. Kemudian batang-batang tebu tadi melewati as-sarat ya, melewati gilingan tebu ya, ta'sirul 'idan, yang memeras batang-batang tebu tersebut. Wa yanzilul 'asiru fi khazanatin kabiratin. Kemudian turunlah hasil perasan tersebut di keran yang besar sekali. Kemudian Salim berkata, "Wa madza yahdusu ba'da an yatajamma'a al-'asiru fi khazanah?" Dan apa yang terjadi setelah jus tebu tersebut berkumpul di keran-keran ya, atau di tangki-tangki? Kemudian Al-Khal menjawab, "Ba'da dzalika yamurru al-'asiru fi misfatin fayasiru sa'ilan safiyan." Setelah itu jus tersebut lewat di tempat atau di filter atau di saringan, maka dia menjadi menjadi aliran yang jernih atau yang murni. Salim, "Madza yahdutsu ba'da dzalika?" Kemudian apa lagi ya wahai paman? Ini penasaran di sini Salim ya. "Yudha'u 'alal 'asiri mahlulun yukhallisuhu minal ahmad." Kemudian diletakkan di atas jus tersebut ya, mahlul larutan, yukhallisuhu minal ahmad, yang yang dapat mensterilkan dia dari zat-zat asam atau acid ya, karena kan dia dari tebu gitu kan langsung. Summa tujra 'alal 'asiri 'iddatu 'amaliyatin taj'aluhu sukkaran naqiyan salihan lil isti'mal. Kemudian diletakkanlah di atas jus tersebut beberapa hal ya, beberapa
pekerjaan-pekerjaan yang menjadikannya menjadi gula yang jernih, yang murni, yang baik untuk digunakan. Jadi memang ada resep-resepnya, mungkin ya ada hal-hal yang dapat menjadikan dia sukar ya, tebu. Kemudian Salim menjawab, Subhanallahil Azim, Masya Allah, Subhanallahil Azim. Maka ungkapan ta'ajub, ya, ungkapan ta'ajub atas perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala itu kita pakai Subhanallah. Tapi kalau ungkapan ta'ajub yang mana itu adalah sumber dari perbuatan manusia, maka kita katakan dia adalah Masya Allah. Kan Subhanallah. Kalau Subhanallah ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan ta'ajub. Akhrajalana minal ardi nabata kulli syai'. Subhanallahil azim, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Besar, yang mengeluarkan bagi kita dari tanah ya tumbuh-tumbuhan segala sesuatu. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam, dan mengajari manusia apa yang dia tidak ketahui. Masya Allah. Oh, ini adalah luar biasa ini ya kisahnya tentang kosobu sukar atau sina atau sukar, yaitu bagaimana cara membuat tebu ya, bagaimana cara membuat tebu. Taib. Setelah kita belajar ya dua bab tentang sukar ya, tentang tebu, yang mana di awalnya kita telah belajar tentang sukar, tentang tebu, dan ini kita juga belajar tentang tebu juga ya, cara pembuatan tebu bagaimana, maka dapatlah kita ambil kesimpulan bahwasanya anna lisukar marahil ya, anna lisukar marahil, untuk menjadikan gula itu ada tingkatan-tingkatannya. Taib ya akhwat sekalian, coba kita masuk ke at-tadribat ya. Setelah ini kita langsung masuk ke tadribat. At-tadrib al-awwal hadala majala lana lil bahsi fiha. Kita tidak membahas at-tadrib. At-tadrib ats-tsani, mubasyarah nahtu ila at-tadrib ats-tsani. Kunta atamanna an akmil al-jumal al-atiyah. Akmil al-jumal al-atiyah, sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut ini. Kunta atamanna an, kunta atamanna. Ini adalah ada sebuah kesalahan di sini ya. Yang betul adalah kuntu atamanna an. Kuntu atamanna an azura baita khali, misalkan kuntu atamanna an asna'a milhan. Kuntu atamanna an akhruj min hadhihi al-madrasah faqihan. Ra'aitu sayyaratin tattajihu ila Siantar, masalan. Ra'aitu sayyaratin tattajihu ila Baganbaru. Ra'aitu sayyaratin tattajihu ila Medan, masalan. Sifli madza tara? Sifli madza ra'aita fi fil madrasah, masalan. Sifli madza ra'aita fi baitika? Sifli madza ra'aita fi hakaza. Jadi intinya ya akhwat, bahwasanya tadrib tsani ini ya, kita menyempurnakan jumlah-jumlah yang ada dengan bahasa kita sendiri, tidak mesti dengan bahasa yang ada di teks bacaan ini. Ya. Taib, kemudian nomor 4. Hadzal kalam la yughnika an. Hadzal kalam la yughnika an ziyarati al-madrasah. Taib, hadzal kalam la yughnika an. At-tadrib ats-tsalits. Istamil kama fi an-namuzaj. Istamil kama fi an-namuzaj. An-namuzaj ma akala ana min hadha at'am. Ma'nahu ma akaltu min hadha at'am. Ar-raqam al-awwal. Uzkur ma 'arafa anta mi 'an masna'i sukkar. Uzkur ma 'arafta 'an masna'i sukkar. Aina kana amsi. Naqul aina kanu amsi. Zurtul mustashfa lakin ma shahada ana anta
ana anta bimakna nah nahnu zurtul mustashfa lakin ma syahidna. Oh, zurtul mustashfa lakin ma syah ma ma lakin ma syahadtuka hakata. Ma syahadtuka la akhtatu anifan ya akhwat. Zurtul mustashfa lakin ma syahadtuka. Aisyah bintun muaddabatun uridu an atazawwajaha. طيب التدريب الرابع املأ الفراغات في الجمل الآتية بالكلمة المناسبة مما يلي تمر عيدان القصب في مجرى طويل يسير بالكهرباء فيزول من فوقها فيزول من فوقها القش ثم تمر بعد ذلك في الصارات في الصارات ثم تمر بعد ذلك في الصارات العصير العيدان وينزل العصير ويدعم ثم تمر بعد ذلك في عصارات تعصير العيدان وينزل العصير في خزانة ثم يمر في مصفاة فيسير سائلا نقيا. طيب التدريب الخامس استعمل كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة مفيدة عيدان عصارة خزان سائل مستودع هذا يمكن أمر سهل. التدريب السادس أكمل عبارات القائمة أ بما يناسب من القائمة ب أتناول كوبا من العصير البارد في الصباح أريد أن أزور البلاد التي تزرع القصب السكر الجسم يحتاج إلى السكر والملح. Jadi badan itu butuh kepada sukar, kepada gula dan juga kepada garam. تحدث عن المراحل التي تمر بها صناعة السكر. طيب هذا هو ما استفدنا من هذا القصة. إن شاء الله نخطو بعد ذلك إلى الموضوع الجديد فيما بعد إن شاء الله. الإمام مسلمون إمام مسلم. طيب نكتفي بهذا القدر وندعو الله عز وجل بدعاء كفر المجلس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.